Hai korang, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni hari ketiga saya telah pun berada di Kuala Terengganu, Terengganu. Hari ni planning nak buat apa ya? Okeylah, saya dah pun sampai di Taman-Taman Tamadun Islam. Jom kita tengok monumen-monumen cantik yang ada kat sini. Tak sabarlah. Alhamdulillah, selesai dah tour saya selama lebih kurang 2 jam di Taman Tamadun Islam. Siapa-siapa nak datang dekat sini, jangan main-main tau. Korang wajib ada pasport. Tada! So, pasport ni adalah tiket korang untuk masuk melawat monumen-monumen Islam yang ada di seluruh dunia. Jangan main-main tau. Nak pergi ke negara orang kena ada pasport. Okey, dalam pasport ni ada diterangkan beberapa monumen-monumen menarik yang ada di dalam ni. Kalau ikutkan keseluruhannya 22 monumen. So, anda tak akan terlepas lah. Jadi boleh buat take note sikit kawasan mana lagi orang dah lalu dah bergambar. So, inilah dianya. Memang best. Panas. Sekarang dah pukul 12.30 hari. Kita nak pergi naik boat pula yang akan bergerak pada 12.30 hari. Jom! Thank you.
selesai juga aktiviti saya pada hari ini. Yang pertama sekali tadi, melihat Taman Tamadun Islam. Lebih kurang 22 monumen Islam yang ada di sana, memang sangat menarik. Yang kedua adalah aktiviti river cruise di sepanjang Sungai Terengganu. Dua-dua aktiviti memang best sangat. Kalau korang datang Kuala Terengganu, jangan lupa lakukan dua aktiviti ni tau. Okey, sekarang ni dah lapar lah. Jom kita makan. Let's go.